sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk memeras waktu itu. Menggunakannya, memaksimalkan umur kita, nafas kita, waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan harapan. Ketika diperas diri kita, waktu kita tadi, umur kita tadi, maka yang mengalir adalah tetesan-tetesan, perasaan-perasaan kebaikan. Maka sahabat AstaTV, kehilangan satu hari saja, kehilangan satu hari saja, tanpa ada kebaikan di dalam hari itu. Kita kehilangan satu hari, tanpa ada kebaikan di hari itu. Maka itu pertanda kita kehilangan satu bagian diri kita tanpa ada kebaikan di dalamnya. Dan ketika kehilangan satu bagian diri kita tanpa ada kebaikan di dalamnya, itu berarti ya kan, kita akan meninggalkan satu bagian diri kita yang pada saat dihisap nanti nggak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada apa tetesan kebaikan di dalamnya. Dan itu tanda apa? Kita menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan. Dan itu adalah keburukan. Maka entah sudah berapa bagian diri kita yang kita sia-siakan. Yang kita lewat begitu saja tanpa ada kebaikan di dalam. Bahkan nanti kalau mau bicara lebih detail lagi, bukan hanya satu hari. Bahkan satu jam. Bahkan satu menit. Atau bahkan malah satu detik.